Meteran atau seketan sapi, cara murah dan mudah untuk mengetahui taksiran bobot sapi. Jos gandos. Bismillah. Dan sekarang naik ke truk atau dimuat. Jalannya masih enak ini, Dek. Main-main bisa gini ini. Wah, ki ketua orang biasa sapi merah iki. Biasa putih ya. Nih, bismillah teman-teman. Tadi guntur dan mantu muat ini langsung turun tangan ini. Gubernur Jawa Tengah. Ketua PPSI Jawa Tengah, teman-teman, Bapak Guntur. Oh, ini. Bismillah, semoga prosesnya lancar. Mantap sekali untuk bobot. Penimbangan terakhir sendiri adalah di bobot 133 atau 135, Mas Rewan. Kayaknya belum mau tuh dimuat ini. Kayak belum kenal sama ya, Pak Guntur ini. Lebih karo peci nih kayaknya, Pak. Peci warisan. Belum mau dimuat ini, teman-teman. Ini sih rekaman aku tipe orang. Pulang sendiri ke dalam kandang. Eh, mobilnya digeser sih mobil. Mas Gandhi, aku tiba mau kerekam ya. Gua kirim aku. Perjuangan ini. Wih, berdarah. Wah, aku. Perjuangan. Berdarah, Mas. Mobil dibuang sih mobil. Ini mahal sapi nih timbang mobilnya. Mobile jenengan Mas Oki. Pindah mboten ini. Ya pindah ngendi? Korban ndak apa-apa. Yo aja ya. Jadi muat lagi. Kita coba ikuti teman-teman. Sambil hati-hati. Nggih. Percobaan kedua, teman-teman. Halo.
to. Alhamdulillah aman teman-teman. Proses muat wisa geni untuk nantinya dibawa ke Lembu Benggolo daerah Lumbir. Mantap jiwa. Tinggal diikat saja atau dibereskan, dikasih pres dan nantinya siap untuk diberangkatkan. Palangnya anyar. Hati-hati nanti sampai Lembu Benggolo, Mas. Siap, Mas. Terima kasih banyak atas semua teman-teman media yang sudah membantu pelaksanaan untuk penjemputan sapi Wisanggeni, sapi terbesar di Indonesia dengan harga juga insya Allah lebih tertinggi. Dan real, tidak dibuat-buat dan tidak direkayasa. Tadi ada kendala sedikit dalam pelaksanaan pengangkatannya. Mungkin sampai masuk di situ sampai kayak seki. Dan saya sendiri juga ada cedera di tangan ini. Walaupun saya nggak megang, perjuangan untuk mendapatkan seekor pisang geni, Mas. Intinya seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman media. Sukses terus, semangat terus kepada peternak dan petani di Indonesia supaya bisa menciptakan sapi-sapi monster seperti pisang geni. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kata, selamat ulang tahun untuk APPSI yang kedua. Semoga jaya dan sukses selalu. Salam APPSI.